Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membongkar HP Samsung A7 ya? Ini A7 2016. Oke, pertama kita lepaskan slot SIM-nya di sini, lepaskan SIM 1, SIM 2. Yang kedua, kita panasi dengan blower untuk bagian pinggir LCD. Di sini muter ya. Di sini. Setelah dipanasi, kita bisa gunakan patip seperti ini ya. Seperti ini, muter. Muter seperti itu. Sambil pelan-pelan. Dan di dalamnya itu ada lemnya gitu. Nah, masuk seperti ini. Set, 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 set. Nyampe sini aja setengahnya. Ini ke sini, udah berhenti. Karena di dalamnya ada soket ya. Oke. Nah, ini ada soketnya. Setelah itu kita lepaskan soketnya. Seperti ini ya untuk daleman LCD-nya. Dan di sini ada bautnya lagi. Ini harus dilepasin semua bautnya. Ini sudah saya lepaskan. Untuk membukanya itu dari bagian atas ya. Karena di sini ada headset bagian atas. Ini ada coakan di sini. Nah, seperti itu. Pelan-pelan. Iya. Seperti itu. Nah. Ini dalamannya ada baterai di sini, ada baterai. Dan begini cara membongkarnya dan bisa mengganti baterai juga bisa ya. Tinggal lepas baterai, kita ganti baterai. Harus yang bagus sekalian, yang double power ya. Jangan yang abal-abal biasa. Seperti ini adalah abal-abal biasa, jadi bongkar balik resiko di LCD ya. Untuk bawah LCD ini ada lemnya. Kalau yang belum pernah dibongkar, di sini ada lem mengelilingi turbo ya ke atas lemnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Demikian cara pembongkaran HP Samsung A7 ya, atau Samsung A700. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.